jaluk kurang kesadaran budaya antri. Yang pada minta kurang kesadaran budaya antri. Mungkin juga karena memang nggak pernah makan. Memang nggak pernah gitu. Memang keadaan ekonominya memang nggak pernah makan yang begitu. Ya kan? Bisa. Sian. Keluarga Presiden Jokowi menyediakan 16.000 paket makanan dibagikan gratis kepada warga yang menonton kirab pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono. Ada dua lokasi pembagian makanan, yakni di pojok Taman Sriwedari dekat tulisan I Love Solo dan Ngarsapura. Namun, di sisi lain ada badut petamburan yaitu Babe Aldo yang menganggap warga Solo ekonominya kurang bagus, bisa dikatakan miskin. Masa sih warga Solo sebegitu? Potret negara makmur, guys. Makmur. 600 itu begitu makmur, kemahri Pak Jinawi. Makmur banget ya. Ya itu videonya ya guys. Dan yang paling utama adalah gue melihat itu inilah gambaran potret nyata negara, warga negara Republik Indonesia khususnya yang ada di situ ya, di daerah Solo itu. Wow, kayak gitu-gitu berebut makanan gratis. Gue tuh ikut aksi demo udah beberapa kali, nggak ada rebutan begitu, nggak ada. Alhamdulillah berebut begitu nggak ada ya. Nggak ada lah, tapi kita sering dibilang nasi bungkus, ya nggak apa-apa. Kita lihat apa komentar netizen ya guys, kita lihat apa komentar netizen sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca nih. Tim yang nggak tergunyah kalau ada makanan gratis, soalnya tahu kalau acara makanan gratis seperti itu pasti rebutan, jadi mending yang bayar tapi tenang. Nah iya, makan mau rebutan, yang tenang gitu. Yang tenang bro. Tapi lihat kayak begitu jadi miris. Iya, sing do jaluk kurang kesadaran budaya antri. Yang pada minta kurang kesadaran budaya antri. Mungkin juga karena memang gak pernah makan. Memang gak pernah gitu. Memang keadaan ekonominya memang gak pernah makan yang begitu. Ya kan? Bisa. Sian. Itulah komentar Babe Aldo yang dikutip dari channel YouTube pribadinya tanggal 12 Desember tahun 2022. Badut petamburan ini tidak tahu adat orang Jawa, seperti video ini warga Klaten rebutan apem. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan tradisi ini merupakan acara dalam rangka mengenang tokoh penyebar agama Islam, yakni Ki Ageng Gribig. Menurut Ganjar, Ki Ageng Gribig membuktikan para ulama zaman dahulu datang membawa kebaikan melalui pendekatan budaya. Di Indonesia ini adat istiadat berbeda-beda, kalau bisa kita harus menyesuaikan. Gitu ya? Gitu ya? Oh, kacau!